2 dari arah barat akan melintas kereta api langsung. Ada di jalur 3 dari arah timur. Jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api langsung. Ada di jalur 2 dan jalur 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di kereta api lokal Walahar, tujuan akhir stasiun Purwakarta. Sekarang keretanya sudah mulai jalan. Ada di jalur 2 dari arah barat. Jalur 2 dari arah barat akan melintas kereta api langsung. Ada di jalur 2. Sudah hampir 9 bulan ya teman-teman, keretanya tidak jalan. Berbalu peron 2 menunggu di belakang batas garis aman peron. Tetap utamakan selalu keselamatan diri Anda. Tapi kereta ini startnya dari Cikarang ya teman-teman, udah nggak sampai Tanjung Priok lagi. Aduh nggak muat. Aman. Semua berfungsi dengan baik teman-teman. Biasa shiftnya 32. Ini rangkaian punya BD ya, Mak? Ini rangkaian punya lokal. Lokal Bandung, lokal Cibatu. Kenapa? Oh iya, biarin sih. Ini 02 tadi, yang gue dipanggak. GoPro apa dulu? Nggak, ntar nih, ada gue fotonya. Oh iya, tadi GoPro. Iya, tadi kan ini. Ya,
Usurai. Usurai secara harga pesawat. Ini kaca gelap, Do. Oh, iya. Enggak, ini kaca gelap. Ini kaca gelap. Oh iya. Kalau malam-malam terus sih. Kalau malam. Berarti itu naruh di depo bertumpuk apa ber ini berjajar-jajar sampai satu jalur bisa berapa teh? Kan nggak banyak deh, udah kecil. Nggak, sekarang dia ngisinya kan penuh. Berapa? Cuman dua. Berarti jadi 24 ya. Keranji mending. Ini tuh kalau ke Cikampek motor ya, dari sini. Sama gue juga. Karawang juga dari sini. Tapi di Karawang ke kiri kan ambil kan? Iya. Dari dalam. Lingkar. Nanti nembus-nembus sih. Di berang sana kan? Lari ya. Iya. Tapi serayu lumayan 63 kan? Iya, lu bilangnya terserah mau pakai propertas juga terserah. Oh. Cuman dia nggak dipakai karena dia lagi sakit dong itu. Iya, kan angus. Selama kurang lebih 15 menit. Cabut is coming. Oh, parah. Oh, order parah. Kondisi di sini stasiun Cikampek. Kita turun dari Kaloka. Sepi karena KJJ jarang yang melintas sih, belum normal. Sekian videonya.